warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang berbunyi gitu ya. Jadi tema kita malam ini yaitu cinta dengan Al-Qur'an ya. Jadi anak kita mungkin salah dia ya. Cinta dengan bagaimana kita cinta dengan Al-Qur'an ya. Sesuai dengan malam-malam nuzul Al-Quran. Baik, jadi ada pepatah Arab yang berbunyi, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia adalah tawanan bagi sesuatu itu. Orang yang cinta pada sesuatu, dia menjadi tawanan kepada sesuatu yang dia cintai. Ada orang cinta sepak bola, suka bola dia. Pagi bola, siang bola, malam bola. Ya. Ada orang cinta bulu tangkis, pagi bulu tangkis, siang bulu tangkis, sore bulu tangkis, malam bulu tangkis, jadi atlet bulu tangkis. Gitu ya. Dulu pernah nggak Pak masa-masa jahiliyah dulu kita? Ya, ada yang pernah pacaran nggak dulu? Hah? Pernah nggak di apa namanya antar jemput pacar? Ya, siapa bukan, apa bukan, jadi bukan ya? Antar jemput bapak nih ngaku nih ketawa-ketawa nih ya. Di SMS datang jauh tuh dia antar jemput ya Allah. Kenapa? Cinta. Udah dijemput, antar jemput malam dia. Di traktir, Pak, dikasih makan. Ya enggak? Bakso, mie ayam, mie Aceh. Pengalaman Pak Ustadz, iya pengalaman saya. Dulu. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menjadi budak sebudak sesuatu itu. Ah, jadi ibu-ibu, kalau suaminya belum menjadi budak, belum cinta itu. Bapak-bapak kalau istrinya disuruh buat kopi dia belum, disuruh ini disuruh itu dia belum, belum budak, belum cinta. Gitu ya. Orang yang cinta kepada sesuatu hari-harinya dipenuhi dengan sesuatu yang dia cintai tadi itu dan dia siap berkorban untuk sesuatu tersebut. Ah, tengok tadi ada teman kita ya dari Asy-Syafiq. Cinta Al-Quran, waktunya untuk Al-Quran, membina anak-anak Al-Quran. Tak terbayangkan oleh banyak orang bagaimana orang-orang di luar sana, di daerah-daerah jauh dalam terpencil sana, baca Quran atau tidak. Tetapi ada orang-orang yang memikirkannya. Coba ada Pak. Karena apa? Karena cinta kepada Al-Quran tadi, ingin orang-orang yang tak bisa baca Al-Quran menjadi mampu membaca Al-Quran. Dulu Bapak kalau malam minggu terakhir berapa Pak? Gak bisa dihitung sebulannya, gak bisa dihitung tiap malam minggu. Sekarang diminta 100 ribu Pak. 1 juta Pak ya. 10 Al-Quran 1 juta. Kecil. Kalau memang kita cinta kepada Al-Qur'an. Kenapa kita tak cinta kepada Al-Qur'an? Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada engkau nasihat dari Tuhanmu.
Tuhan kita datang dengan mau'izahnya, dengan nasihatnya, dengan petuahnya, dengan petunjuknya. Gitu ya, Al-Qur'an. Wa syifa'ul lima fi sudur, dan dia juga sekaligus sebagai penyembuh atas penyakit-penyakit yang ada di dada kita. Dada kita ini banyak penyakitnya, Pak ya. Penyakit iri, penyakit syirik, penyakit malas, penyakit bodoh, penyakit lalai, penyakit cinta dunia. Wahudan, dan dia adalah hudan, petunjuk, warahmah, ya, rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kita tidak cinta kepada Al-Quran? Lalu apa batasannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu cinta atau tidak kepada Al-Qur'an? Maka Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah terhadap Riyadhus Shalihin, ya, pada bab tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an, beliau mengutip pandangan-pandangan ulama-ulama terdahulu bahwa batasan orang itu dikatakan cinta atau lalai terhadap Al-Quran adalah batasannya 3 hari. 3 hari dia tidak pegang Al-Quran, dia tidak baca Al-Quran, maka dia adalah orang yang lalai terhadap Al-Quran. Gitu, Pak, ya. Tetapi itu batasan bagi orang-orang umum, orang-orang awam. Ya. Yang bukan orang awam, yang telah mengerti Al-Qur'an, yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, maka batasannya adalah setengah hari. Setengah hari dia tak baca Al-Qur'an, dia tak sentuh Al-Qur'an, dia pembohong kalau dia berkata cinta kepada Al-Qur'an. Mana dalilnya? La hasada illa fitnataini. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada dengki kecuali terhadap 2 orang. Siapa? Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala beri dia uang, harta, dia infakkan harta itu siang dan malam. Malam dia berinfak, siang dia berinfak. Yang kedua siapa? Orang yang Allah Ta'ala beri dia Al-Quran dan dia baca Al-Quran itu siang dan malam. Mana? Jadi kalau setengah hari dia tak baca Al-Quran, maka dia bukan termasuk orang yang pantas untuk diiri-i, untuk didengki-i. Gak pantas kita dengki sama dia. Karena apa? Karena dia tidak cinta kepada Al-Qur'an tadi, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kendala? Pertanyaannya apa? Kenapa orang tak cinta kepada Al-Qur'an? Pertama apa? Pertama alasannya mendasar, tak bisa baca. Bapak dikasih naskah, ya, buku kertas tulisan Cina, tulisan Jepang. Gimana kira-kira, Pak? Apa lah ini? Pening kita nengoknya, entah apa-apa, kayak cakar ayam. Tak bisa baca, gimana mau cinta? Pada dasarnya kita rindu kepada Al-Quran. Semua siapa kita, kalamullah. Kalau kita bilang orang tak cinta kepada Al-Quran, itu tak benar pula, yang menuduh namanya. Tuduhan tanpa dasar. Tapi pada faktanya dia tak pegang Al-Quran, maka tak cinta. Ternyata ada alasan. Kenapa? Tak bisa bodoh, Pak. Pak membacanya doh. Tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini. Maka apa solusinya? Ya, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau yang membaca, yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua siapa? Dia bisa baca Al-Qur'an enggak paham artinya. Idza sama'un syaqqat. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah.
Tidak paham artinya bagaimana? Ah, ini dia. Maka apa? Pertama bisa membaca, kedua paham artinya, ketiga mengerti kandungan isi Al-Qur'an tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, Ar-Rahman itu Ar-Rahmanu fid dunya, Ar-Rahim itu Ar-Rahimu fil akhirah. Semakin dalam kandungan yang bisa dia gali, maka kecintaan kepada Al-Qur'an juga akan semakin dalam. Akan tetapi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada solusi cepat agar kita termasuk yang kata Nabi, innalillahi ahlina minal Qur'an. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada ahli-ahli Al-Qur'an. Ya. Allah punya keluarga. Manhum, kata para sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Qur'ani wa khasatuhu. Allah Ta'ala punya keluarga, mereka itu adalah orang-orang ahli Al-Qur'an dan orang-orang yang terdekat dengan Al-Qur'an. Wah, saya tidak masuk dong Pak, baca tidak bisa, apalagi paham, apalagi mentadaburi. Maka ada solusi cepat ya bagi maaf cakap yang sudah terlanjur berumur, yang susah untuk belajar membaca Al-Qur'an. Apa itu? Mensupport, menjadi supportnya, supporter gitu ya, pendukung bagi semua kegiatan-kegiatan Al-Qur'an tadi. TPQ, MDA, rumah tahfiz. Pak Ustaz, saya punya dana Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz sampaikan, salurkan untuk para penghafal Al-Qur'an. Ya, apa dalilnya? Man ghaza ghazian fahuwa ghazin. Barang siapa yang mempersiapkan persenjataan untuk berperang, dia adalah pasukan yang pergi berperang. Dia enggak perang. Dia enggak ke Palestina, dia tidak angkat senjata untuk mengusir musuh-musuh Allah. Tapi apa? Dia persiapkan persenjataan untuk orang-orang yang berperang. Perobatannya, akomodasinya, transportasinya, kebutuhan-kebutuhan orang berperang. Maka apa? Dia dihitung sebagai orang yang sedang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Siapa? Siapa menjadi ahlina? Ya, orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an, bagaimana caranya? Dengan mensupport semua gerakan-gerakan, semua pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk menjadi orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Demikian saja, al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.